Bayar sewanya di sini 5.000 per orang, 5.000. Jadi yang mau tertarik, enak untuk terapi, untuk pelancaran peredaran darah, enak di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sedang berada di Pemandian Air Panas Simpang Balik Bener Meriah. Kebetulan malam ini sepi karena ini bertepatan dengan malam Jumat, tapi karena kami untuk membagi waktu kami harus datang malam ini, karena kalau besok saya ada perjalanan lanjut untuk ke Medan, maka saya sempatkan malam ini untuk mandi di pemandian air panas di Simpang Balik Bener Meriah. Oke, saya sekarang akan mandi. Di belakang saya Anda lihat itu kolamnya berasap. Oke, sekarang saya akan masuk ke dalam kolam untuk mandi. Oke, ikuti saya. Sini. Dekat. Iya. Lumayan. Lumayan panas. Sampai masuk ke dalam ini panas. Anunya ini panas juga ini. Semlenget ini. Bahasa Koreanya semlenget. Sedut-senut ini rasanya ini. Dalam ini. Sini. Kayak itu. Apa kan? Tuh. Masuk. Loop. Ini untuk melancarkan peredaran darah ini pas ini. Kira-kira kita harus ke sana. Di dada rasanya terenyang. Rasanya sulit. Terenyang ini. Ini yang krosok-krosok kuduruyoh ya dikeluarkan lagi. Neng, aja ngetoknya sing lewat dalan buri. Ngetoknya dilalah koncomu jumbel neng sirai kok enek blenyek-blenyek apa? Nah kan jadi masalah. Dilalah dikira sabut diuyak neng dase kok ambune beda karo sabun. Nah kan pun ya nanti kamu di seneni sama yang punya kolam ini. Bayar sewanya di sini 5.000 per orang, 5.000. Jadi yang mau tertarik, enak untuk terapi, untuk pelancaran peredaran darah, enak di sini ya. Jadi yang belum pernah ke sini, ini dari Kota Takengon lebih kurang 20 km dengan perjalanan 30 sampai 40 menit. Jadi melintasi jalan Takengon Bir. Dan lagi yang belum pernah datang, mau kungkum, mau ngilai bolot, mau usik-usik gudal-gudal, hilang kabeh. Kamu mandi juga? Lah. Oke. Jangan disoteng ini. Kepalanya aja disoteng. Oh, jangan kepala bawah. Bahaya. Nah. Wadan, teman-teman. Ayo. Masuk. Mak jeluk. Masuk, Dik. Terus bilang. Kamu ikut-ikutan mandi ya. Ini kan airnya berasap. Airnya. Aduh. Ada asapnya, ada uapnya. Ini keponakan saya ini. Yang kemarin ikut ke danau air payo ya, di Kerung Hitam ya. Lagi ngapain, Ri? Mandi, ya kan? Lagi kungkum? Bersihkan apa? Kurapen. Oh, kamu kurapen? Enggak.
Jabang bayi. Ini katanya ngilangi kurap nih. Ada. Enggak. Ini dia. Ngilangin kode silet. Oke, sekian dulu. Sampai jumpa pada vlog berikutnya. Jangan lupa datang ke tempat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.